Halo, assalamualaikum semua. Bertemu kita kembali di dalam MPN Channel. Okay, semua. Rambut masa-masa saya sekarang ni. Okay, hari ni kita akan menguluskan reaksi Felda menentang Kuala Lumpur. Ya. Buat menentang Kuala Lumpur ni, pasukan dia ada legend, iaitu Indra Putra dan Felda pun sama ada pemain-pemain dia yang aku rasa boleh lawan Kuala Lumpur kan. Sama-sama kuat kan. Walaupun mari kita saksikan lah perlawanan di antara mereka. Jom. Oh. Jawatan dia Chong Yi Fat ya. Memang pemain dulu legend-legend. Memang terbaik. Wow. Apa khabar? Power. Gol. Gol aduh. Mak eh pada aku ada masalah. Bola ke arah dijaga oleh bola tu Polpo. Dan akhirnya kepada kekuatan. Gol kawan-kawan. Jadi banyak ya komentar ni. Yes. Cakap Indra the legend. Indra Putra Bayuni. Kosong stadium. Mana orang Kuala Lumpur? Kenapa diorang tak terpenuhkan stadium? Melainkan Felda. Ini aku selalu cakap kan. Kan? Masalah utama di Malaysia. Penyokong. Kan? Aku rasa puasa, aku rasa tak tahulah macam mana kan. Kita ni cakap je minat bola sepak, tapi stadium pun tak datang. Macam mana tu? Terus awak cakap pasukan paling banyak penyokong. Kau tahulah siapa. Jangan cakap lah. Realiti memang. Aku tak nak sebut nama pasukan tu ya. Korang tahu lah sendiri. Komplain sana, komplain sini. Buat apa? Datang stadium. Jangan tahu bercakap je. Pandai. Mo! Tidak melakukan rebatan tetapi melampungkan bola betul-betul di kawasan dari Asri. Dua lagi bola ketika ini belum melakukan tanding. Tidakkah untuk Safri Hayat dari Safri kanan-kanan dari Azim Rahim pada panjang Ivan Prakarya. Keluar kali ini Joji Shah. Wow, itu dia Hicam Falik. Betul-betul menghantar bola di antara jaga gol pasukan Kuala Lumpur dan juga pemain pertahanan kanan pasukan Kuala Lumpur iaitu sekolah untuk Paulo Jose. Kedua kesempatan ialah kosan berhasil untuk Paulo Jose. Dan itu dia. Tak dengar penyamaan dari Paulo Jose. Perlu untuk pasukan Kuala Lumpur sekali hadir daripada pemain tengah untuk pasukan Kuala Lumpur. Yes, Felda mampu seri di tempat lawan. Okay, tadi perlawanan tadi aku rasa macam aku nampak Felda dengan Kuala Lumpur dia macam sama-sama kuat. Dan aku tahu yang nak kata lagi sebab bagi aku dua-dua pasukan ni power, dua-dua pasukan ni hebat. Dan tak ada apa yang bezakan, cuma mereka semua power. Dan cuma aku mengharapkan diorang boleh memberikan persaingan terbaik dan persaingan sihat lah dalam bulan Ramadan nanti ya. Dan bulan Ramadan pun ada game juga kan, tapi semua kena main. Dan Felda pun terkait dengan masalah pemain-pemain yang cedera kan. Kita nampak lepas tu ada pemain Kuala Lumpur yang boleh. Dan aku rasa pemain Kuala Lumpur yang aku kenal Asyik Cucu tu mungkin akan jadi pemain tumpuan untuk liga ni lah kan. Nampak dia punya gerakan hadapan, dia punya power. Dan itu je daripada aku. Dan terima kasih kerana korang menonton. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk
tonton video ni. Dan selamat puasa untuk semua. Dan Assalamualaikum. Rakyat Malaysia, rakyat bola dan rakyat agama Islam. Ciao. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.